Sepagi Agus Harimurti Yudhoyono lakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Komandan Satuan Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat ini menampik pertemuannya dengan Joko Widodo terkait dengan politik. AHY tegaskan pertemuannya dengan Presiden hanya sampaikan undangan Rapimnas Partai Demokrat 10 Maret mendatang. Sebelumnya, Grace Natali, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, dan Haritanu Sudibyo dari Partai Perindo menemui Presiden Joko Widodo di Istana. Meski mendapat banyak kritikan, pihak Istana membantah pertemuan Presiden dengan petinggi partai politik tersebut terkait dengan penggalangan politik untuk pemilu 2019. Tidak ada pembicaraan secara spesifik ke arah sana. Tentunya semua itu sangat berpulang kepada Presiden Jokowi. Ya, kita tahu beliau saat ini menjadi kandidat terkuat dalam kontestasi Pilpres di tahun 2019. Tetapi tentu tidak semudah atau sesederhana yang dibayangkan dalam membangun koalisi.